pertanyaan selanjutnya, Pak Pendeta, dari Bapak Ginting dari Bandar Lampung. Dalam Bilangan 14 ayat 11 sampai 19, Tuhan seakan sudah marah besar dan akan membinasakan bangsa Israel. Seakan Musa menasehati, mengingatkan Tuhan bahwa perbuatannya itu salah. Kok Musa lebih sabar dari Tuhan? Mohon penjelasan dari Pak Pendeta. Dalam Bilangan 14 ayat 11 sampai 19. Oh, ini panjang, ada berapa ayat ini ya? Ya. Kita akan bacakan ya, coba gantian. Di 1-2 ayat yang bisa mewakili pertanyaan itu, Bilangan berapa tadi? Bilangan 14 ayat 11 sampai 19. Oke, boleh kita akan ganti-gantian pendeta untuk membacakannya. Ya, ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Ayat 12. Aku akan memukul mereka dengan penyakit, sampar, dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka. Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan perhadapan muka. Waktu awanmu berdiri atas mereka dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan dalam tiang api pada waktu malam. Boleh baca ayat 17. Oke, kita baca ayat yang ke-17. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Ayat 18, Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membebaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya ketiga dan keempat. Ya, ayat yang ke-19 supaya tuntas. Ayat yang ke-19, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaan ini. Kok Musa lebih sabar dari Tuhan? Atau mungkin kita boleh bertanya, apakah ayat ini menyatakan bahwa Musa lebih sabar dari Tuhan? Sebab Tuhan mengatakan, aku akan segera melenyapkan bangsa ini. Tapi Musa dengan kalimat yang sangat panjang mulai ayat 13 sampai ayat 19, seakan-akan membujuk Tuhan, janganlah, kasihanlah, janganlah. Nanti apa kata orang Mesir? Engkau bawa mereka keluar hanya untuk dibunuh di padang gurun ini. Janganlah, tunjukkanlah belas kasihanmu dan lain sebagainya. Apakah memang demikian? Ya. Jadi kita harus melihat juga contoh-contoh yang lain tentang bagaimana Allah berkata-kata dengan manusia. Apakah Allah itu kurang sabar dan manusia itu lebih sabar? Tadi sudah dibaca di ayat yang ke-17 dan 18, Musa mengatakan kepada Tuhan, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Jadi Tuhan sudah firmankan kepada Musa bahwa Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah, mengampuni pelanggaran. Itu Tuhan punya tabiat. Musa hanya mengatakan kepada Tuhan, biarlah engkau menyatakan akan kasihmu seperti sebagaimana engkau adanya. Jadi Musa tidak sedang membujuk Tuhan, biarlah engkau yang pembenci dan pemarah, pembalas dendam, biarlah kiranya engkau menunjuk. Tidak. Musa sedang mengatakan kepada Tuhan, biarlah kiranya engkau yang adalah kasih, engkau adalah yang panjang sabar, biarlah itu berlaku kepada bangsa Israel. Coba kita lihat beberapa contoh. Pada waktu Allah ataupun Tuhan Yesus dalam perjanjian baru menyatakan sesuatu kepada orang lain, kepada murid-murid, kepada orang yang lain, dan nampaknya
dari sudut pandang kita sebagai pembaca Alkitab pun, kita mengatakan, loh, kenapa ia berkata demikian? Apakah memang itu maksud daripada Allah atau Tuhan Yesus pada waktu ia mengatakan hal-hal seperti demikian? Coba kita akan lihat dulu di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Coba kita buka beberapa contoh bagaimana Tuhan, bagaimana Allah ingin untuk menanamkan sesuatu pelajaran bagi hamba-hambanya. Oke, saya katakan tadi Yohanes pasal yang ke-6, kita buka. Ini keadaan di mana Yesus sudah mengajar seharian, sudah hampir malam, orang banyak yang mengikuti Yesus, sudah lapar, dan disinilah ayat ini disebutkan. Pasal yang ke-6, kita baca ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Di mana kita bisa beli roti supaya mereka ini dapat makan? Seakan-akan dalam ayat ini, tidak tahu dan dia bergantung kepada pengetahuan Filipus tentang tempat untuk membeli roti. Seakan-akan Filipus lebih tahu dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tanya kepada Filipus, di mana tempat untuk membeli roti, untuk kasih makan orang banyak ini. Apakah memang dalam konteks ini, Filipus lebih tahu dari Tuhan Yesus? Jangan dulu kita jawab. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-6. Kenapa Yesus mengatakan hal itu kepada Filipus? Ayat 6 mengatakan, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia atau menguji dia, sebab ia sendiri atau Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi waktu dia tanya kepada Filipus, di mana ya kira-kira tempat untuk beli roti? Bukannya Yesus tidak tahu mau buat apa. Dia sedang menguji Filipus. Ayat 6 mengatakan, tapi ia sendiri sudah tahu apa yang akan ia perbuat. Saya bayangkan keadaan yang sama terjadi pada waktu Allah mengatakan kepada Musa, saya binasakan sajakah semua orang, biarlah akan ada bangsa yang besar datang dari keturunanmu. Jangan berpikir bahwa Tuhan Allah sedang meminta nasihat Musa karena Musa lebih bijaksana atau lebih sabar dari Tuhan. Tuhan tahu apa yang akan dia perbuat. Tuhan tahu melebihi apa yang Musa ketahui. Oh ya, tadi salah satu contoh dalam Injil Yohanes. Coba kita buka dalam yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-22, kita coba baca di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ini cerita di mana Tuhan Allah menguji Abraham untuk mengorbankan anak satu-satunya dari Sarah, yaitu Ishak. Abraham menurutinya, tetapi begitu sampai pada klimaks dari cerita ini, dalam ayat 11, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Abraham, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, janganlah bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal itu. Ternyata di situ baru Tuhan mengungkapkan kepada Abraham bahwa ia sedang menguji Abraham. Oh ya, satu lagi mungkin. Coba kita buka dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24, kita coba lihat dalam perjalanan dua orang murid dari Yerusalem menuju ke Emmaus, dan pada saat itu sudah mau larut malam, lalu mereka sedang berbincang-bincang dengan seseorang yang ternyata belakangan mereka ketahui bahwa itu adalah Yesus. Coba apa yang terjadi setelah mereka dekat kepada kampung yang mereka tuju,
dalam pasal 24 ayat yang ke-28 dan ayat 29. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari telah terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Seakan-akan Tuhan Yesus katanya mau jalan saja terus, tidak mau singgah. Tetapi Tuhan mempunyai maksud-maksud, dan akhirnya dia masuk juga ke rumah dari kedua orang murid itu dan makan bersama-sama di sana. Jadi setiap tindakan Tuhan, setiap ucapan Tuhan tidak menunjukkan dalam hal di mana ia bertanya tentang pendapat manusia, di mana ia nampaknya dalam tanda kutip kurang sabar dibandingkan dengan Nabi atau Musa atau siapapun juga, itu bukan berarti demikian. Tetapi ia mau melihat bagaimana reaksi daripada umat-umatnya. Apakah mereka juga sabar? Apakah mereka juga punya iman? Apakah mereka mau bergantung kepada Tuhan? Apakah mereka memerlukan Tuhan dan lain sebagainya? Tuhan Allah mengetahui jauh lebih banyak dari yang manusia ketahui. Bahkan ia mengetahui segala sesuatu. Ia panjang sabar, ia maha mengasihi di atas segala makhluk yang ada di atas dunia ini. Terima kasih.